Kembali lagi kita, nama saya Iza daripada Alpha Living. Hari ini kita akan sharekan produk Alpha Living, iaitu Personal Thermo Coffee Maker. Kod untuk produk ini KA0096. Okey, mula-mula saya akan terangkan tentang produk ini. Okey, produk ini datang lengkap dengan set dia, iaitu thermo yang ada untuk dia. And then ini dia punya filter, ini dia punya kosmetik filter. Mungkin sekarang saya akan tunjukkan cara-cara untuk menyediakan kopi dengan menggunakan kopi maker ni. Mula dia punya hodger ni, kita masukkan di filter. Okay. And then kita masukkan sukatan kopi. Kopi ni bergantung pada itu punya cita rasa. Dan kita masukkan ke dalam mesin. Okay, ini termo jar, kita tutup. Pastikan dia punya penutup ni buka supaya lubang ni akan air akan mengalir masuk dalam. Okay, ini di bahagian belakang dia, kita masukkan air. Maksimum untuk mesin ni dan jar ni, air dia ada 350 ml. Sekarang setelah kita masukkan semua kopi, air dan termojak di tempat yang tempat dia, kita start onkan mesin ni dan kita tekan button start. And then program. So kita set berapa minit kita nak masuk air. Kita set 1 minit dan kita tekan button start. Di sini akan dia pun. Di sini akan dia pun. So di sini akan start working lah, so kita biarkan mesin ni beroperasi. Okay, so sekarang kita punya kopi dah ready untuk disediakan. Okay, kita tengok hasil kopi kita menggunakan kopi maker. Hasilnya, so satu termo ni kita boleh hidangkan 2 cawan kopi. Hidangkan 2 cawan kopi. Okay, untuk tambah perisa, bolehlah. Okay, so ini yang kita tambah fresh milk. Ini yang original kopi. Boleh tambah sugar, yang kita suka lah. Okay, so jar ini kita boleh bawa ke mana-mana. Dia punya ketinggian 20 cm, so memang sesuai lah kalau kita bawa dalam kereta ke mana-mana, dalam beg ke. Pagi kita buat kopi, kita boleh minum kopi yang sentiasa warm sampai petang. Okey, itu sajalah demo kita pada hari ini. Jadi jangan lupa dapatkan produk daripada Alpha Living KA0096 Personal Thermo Coffee Maker. Selamat mencuba. Bye.